قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Shadaqallahul Azim. Surat Al-Ma'idah ayat 105. Wahai orang-orang yang beriman, la yadurrukum man dhalla, tidak akan dimudaratkan kamu oleh siapa saja yang tersesat dari jalan yang lurus, dengan syarat idzah tadaitum, apabila kamu telah mendapat hidayah. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah lah tempat kembalimu keseluruhannya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan memberitahukan kepadamu sekalian dengan apa saja yang kamu sekalian lakukan. Ibadallah, kita masih dalam membicarakan tentang iman sebagai landasan amal. Kita ketahui bahawa tidak bermanfaat amal salih, tidak akan bermanfaat bersama dengan kesyirikan. Karena itu seorang manusia dituntut dahulu untuk berkeimanan sebelum dibebani dia dengan berbagai kewajiban-kewajiban syar'i. Orang yang tidak beriman tidaklah mukallaf. Artinya orang yang tidak berada di dalam Islam, tidak ada beban-beban syariat di pundaknya. Tidak salat, tidak puasa, tidak pula zakat. Yang dituntut dari orang itu terlebih dahulu adalah dia masuk ke dalam Islam dan menyatakan keimanannya dengan dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itu setiap para fuqaha atau ahli fiqih membicarakan tentang ibadah yang akan dipikul oleh seseorang, maka syarat utama ibadah itu menjadi beban bagi seorang manusia adalah an yakuna musliman, hendaklah dia seorang muslim. Nah, keislaman itulah yang menjadi alamat zahir, tanda zahir dia menyatakan dirinya beriman dengan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Walaupun untuk berkeimanan itu ada proses yang harus dilalui oleh seorang manusia. Tidak begitu saja tiba-tiba ketika orang telah menyatakan dirinya muslim, kemudian saat itu juga imannya berarti telah ada dalam kalbunya. Tidak otomatis demikian. Ini terjadi pada orang Arab Badui yang datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanna. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Katakan kepada orang-orang Arab Badui itu, aslamna, cukup. Qulu aslamna, katakanlah kami telah berkeislaman. Kenapa? Karena Islam belum lagi masuk ke dalam diri, ke dalam hati kamu sekalian. Itu pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-14. Kata Imam Al-Hijjawi, tatkala kita berbicara tentang iman, kata beliau, masalul iman kamasali baldatin, perumpamaan iman itu bagaikan perumpamaan satu kampung. Laha khamsatu husun, kampung itu dipagar dengan 5 benteng mengelilinginya.
5 pagar kokoh. Al-Imam Al-Hajjawi, iman itu kama sali baldatin, bagaikan satu kampung, laha khamsatu husum, memiliki 5 pagar kokoh yang melingkari. Itulah benteng. Mana yang 5 itu? Kata beliau, al-yaqin. Yang pertama adalah keyakinan. Kemudian yang kedua adalah al-ikhlas, keikhlasan. Yang ketiga adalah ada'ul fara'id, menunaikan kewajiban. Yang keempat adalah as-sunan, melaksanakan ibadah atau sunnah-sunnah yang disyariatkan. Kemudian yang terakhir adalah hifzul adab, menjaga adab dan akhlak.